Saudara, aturan standar operasional prosedur atau SOP tentang DEX pembahasan kegiatan usulan masyarakat tahun 2018 dinilai menjadi salah satu faktor penghambat lambannya pembahasan APBA 2018. Pasalnya SOP yang mengatur boleh tidaknya usulan masyarakat dalam APBA 2018 tersebut baru diserahkan tim anggaran pemerintah Aceh 15 Januari lalu. Setelah beberapa lama pembahasan APBA 2018 berjalan, Tim Anggaran Pemerintah Aceh atau TAPA akhirnya memberikan salinan standar operasional prosedur tentang DEX pembahasan kegiatan usulan masyarakat tahun 2018. SOP yang ditetapkan oleh tim TAPA pada tanggal 8 Desember 2017 tersebut berisi tentang daftar jenis-jenis program usulan masyarakat yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu untuk dialokasikan dalam APBA 2018. SOP yang baru ditetapkan tahun ini tersebut dinilai menjadi salah satu faktor terlambatnya pembahasan APBA 2018. Bersama legislatif dan eksekutif karena baru disampaikan pada saat pembahasan APBA 2018 berjalan dan setelah sekian lama diminta oleh DPRA. Sedangkan Desember ini sebenarnya sudah tergolong telat untuk pengesahan APBD. Jadi kalau SOP-nya baru dikeluarkan di Desember, sedangkan kami juga baru menerima SOP tersebut pada tanggal 15 Januari, coba dibayangkan apa yang akan terjadi, pengusul atau masyarakat kecewa, dan kita juga akan kesulitan untuk melakukan perubahan usulan program masyarakat dalam waktu yang sudah sangat sempit ini. Beberapa usulan kegiatan yang tidak dibolehkan atau dilarang, antara lain bagi usulan di bawah 100 juta, kecuali rumah duafa dan anak yatim, bantuan penyandang disabilitas dan fakir miskin, pengadaan buku, bantuan modal usaha, bantuan pendidikan persorangan, teratak atau alat prasmanan dan kursi, publikasi atau pariwara dan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, serta usaha persorangan atau kelompok yang mencari keuntungan. Sementara itu berkaitan dengan pengesahan APBA 2018, DPRA meyakini anggaran pendapatan dan belanja Aceh 2018 tersebut dapat disahkan pada akhir Januari 2018 karena Aceh merupakan satu-satunya daerah yang belum mengesahkan APBA 2018. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh.